Aku lihat lagi. Aku lihat lagi. Dari bawah. Jadi ini teman-teman, penjelasan dari Mas Hendra, perawat Biang Lala. Kalau Abah Ragis ingin ngerap ya? Ingin ngerap. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Ini kondisinya yang layar angkasa. Ini perawatnya masih sibuk yang mau diajak ngomong. Wah, ini kenapa Biang Lala kok tidak hadir di kerapan kemarin? Ini mas, ada di ini semua mas. Ada di siapa? Iya, Om Usi, pakarnya. Kok pakarnya? Kan yang ngerawat ini Mas Hendra. Tapi pakarnya ini. Kenapa kok tidak turun di... Masih cedera. Oh, masih cedera. BMK masih. Yang mana yang cedera? Yang merah. Tinggal kaki yang kiri. Yang kuning, yang kiri juga. Oh, jadi pas kemarin ditrain sama itu, Pakualam. Pakualam. Kok cuma dilepas satu, apa dua kali ya? Jadi itu masalahnya. Aku lihat lagi. Aku lihat lagi. Dari bawah. Jadi ini teman-teman, penjelasan dari Mas Hendra, perawat Biang Lala. Kalau Abah Ragis ingin ngerap ya? Ingin ngerap. Ikut dua lah. Kalau bisa ikut dua. Tapi keadaan sapinya. Kondisi. Kondisi sapinya. Jadi ini kok masih belum dimasukkan ini Mas Hendra? Ya kandangnya masih direhab. Oh, masih direhab. Jadi teman-teman. Jadi ini kandangnya masih direhab. Ini tinggal lar, campur lorcuknya ini Mas. Yang belum datang. Oh, jadi ini kalau di sini Mas Indra mau dimasukkan dikasih mandikan dulu. Mandi dulu. Biar seger. Orangnya. Nanti habis maghrib seger. Goyon teman-teman. Jadi ini habis dijemur. Jadi ini dimandikan. Juga yang di depan belakang ya. Oh, itu kan leca ya, saya tengok ya. Aku lihat coba ya. Nah, dia ya. Nah, lihat dulu guys. Buh, ini mulai kena. Ini teman-teman benih situ pelagrian rebe terus mundur ya. Dia ada ya. Di atas.
Mundi pun bawa maret lah mereka punya. Masih rang-rang roh, total lah biro. Jadi ini teman-teman, tim Laskar Liang Lala atau Lang Jatim itu masih cedera ini kondisi kakinya. Saya zoom. Macuraan nomor Sentra. Abang lubang ya? Ini ada lubang aku led. Ada lubang tak reng. Bayi je ke budi je, saya budi je. Ria. Puni situ enggak? Le le je. Ria, re si baru ria. Kokot baru nyosot. Hari ini kita ada re Mas. Re kan si lama ria. Iya, aku led dia ya. Ini peta teman-teman. Ganas itu, Pak. Ganas. Ganas. Kalau ini yang beneket, ini kondisi kokotnya. Curak saya budian lagi ini Mas Indra. Geris loh, bis-bis. Ya beda buat jadi batang susu. Tepak. Seger. Jadi ini dimandikan teman-teman. Dapat tahu langsung musik
Ada sih, Bu. Ada melarat itu. Tanpa masjid tuh waktu itu enggak boleh, guys. Lebih buru, guys. Mun dia, aduh. Buru guys. Usah entau, Bu. Ini dikasih makan apa itu Mas Indra? Rumput. Rumput apa? Rumput gajah. Loh, kok dikasih makan rumput gajah bukan jagung? Jagung atau melendingan? Enggak ada. Sulit sekarang. Jagung, melendingan sulit. Oh. Tinggal rumput gajah. Beli apa gimana ini rumput gajah? Minta. Oh, minta. Langsung dikasihkan. Iya. Mangku ongguan kan? Are. Aduh. Panas. Tidak pengaruh sama performanya untuk rumput ini. Penelitian seluruh dunia menyatakan rumput gajah untuk pakan ternak terbaik. Kalau ke sapi, oh sedunia. Tidak takutnya nanti gemuk sapinya gitu. Yang dicari yang gemuk, sehat, kencang larinya. Oh gitu. Masuk. Kalau enggak gemuk enggak kencang. Kalau enggak gemuk enggak kencang larinya, guys. Ya kalau gendut, lain. Oh, lain. Kayak umusi itu gendut. Gendutnya. Jadi ini teman-teman, untuk siang hari itu jadi dimandikan langsung dikasih pakan.
Ucur mak semak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Doni Asyar. Salam sampai buru tulu buru, sampai mikir tulu mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.